إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pengertian sunnah-sunnah rawatib dalam pandangan al-muallif al-syeikh Muhammad Bazmul hafizahullah, bahwa yang dimaksud dengan sunnah rawatib adalah solat-solat yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau menganjurkannya, bersama dengan solat-solat lima waktu, baik yang dikerjakan sebelumnya atau yang dikerjakan setelahnya. Dan telah kita terangkan bahwa sebagian para ulama mengkhususkan istilah sunnah rawatib untuk solat-solat yang menyertai solat fardu yang senantiasa rutin dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pendapat yang lebih sahih, berjumlah 12 rakaat. Kata beliau, fadlus sunan ar-rawatib, keutamaan sunnah-sunnah rawatib. Waradat fi fadlis sunani ar-rawatib ahadithu, telah datang penjelasan tentang sunnah-sunnah rawatib itu beberapa hadith. Minha fi fadlis sunan ar-rawatib alal ijmal, wa minha fi fadli ba'dhi afradiha. Di antara keutamaan sunnah rawatib ada yang disebutkan secara global, keutamaan sunnah rawatib secara umum, dan ada pula hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan sunnah rawatib secara khusus. Misalnya disebutkan apa keutamaan salat sunnah sebelum subuh, keutamaan solat sunnah sebelum zuhur atau sesudah zuhur secara khusus. Min dzalika, termasuk di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan solat sunnah rawatib, ma jaa an ummi habibata zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yang pertama yang diriwayatkan dari ummu habibah, istri nabi sallallahu alaihi wa sallam, annaha qalat, bahwa beliau mengatakan, سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintay 'ashrata rak'atan tatawwu'an ghayra fariidhatin. Tidaklah seorang hamba muslim yang mengerjakan salat karena Allah setiap hari 12 rakaat, yaitu 12 rakaat tatawwu', yang bukan wajib. 12 rakaat tatawwu', yang bukan wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya rumah di dalam surga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah, atau beliau mengatakan melainkan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal memasukkan seorang hamba, membangunkan seorang hamba rumah di dalam surga, itu maknanya bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Itu maknanya bahwa dia akan masuk ke dalam surga dan akan menghuni rumahnya itu. Bukan rumahnya dibangun di surga terus dia ditempatkan di neraka. Rumahnya mau dikontrakkan ke siapa? Jadi banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan baginya rumah, maksudnya dia termasuk dari ahlul jannah. 12 rakaat tatawwu'. Dan 12 rakaat ini diterangkan dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatin li Tirmidzi wan Nasa'i fassara hadhihi ar-raka'at, dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dan menjelaskan 12 rakaat yang dimaksud. Dan penafsiran ini adalah penafsiran yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian pendapat mengatakan bahwa penafsiran ini bukan dari sabda Nabi.
Namun tentu ucapan ini membutuhkan dalil. Ya, asalnya bahwa riwayat ini sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penyebutan bahwa penafsiran ini mudraj yang asalnya bukan dari sabda Rasulullah membutuhkan dalil. Yang zahir ini termasuk dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Arba'u raka'atin qabla dhuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'da dhuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'da al-isya. 2 rakaat sesudah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajri. Dan 2 rakaat sebelum fajar. Jadi ini 12 rakaat yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan bahwa 12 rakaat ini adalah merupakan salat-salat rawatib yang menyertai salat fardu yang memiliki keutamaan yang besar, menjadi sebab seorang hamba dibangunkan baginya rumah di dalam al-jannah. Qultu, kata beliau, aku mengatakan, wal hadithu yadullu ala istihbabil muthabarati ala salati thintai asyarata rak'atan tatawu'an kulla yawm. Hadith ini menunjukkan dianjurkannya untuk senantiasa muthabarah, kontinu, senantiasa terus menerus untuk mengerjakan solat 12 rakaat tatawu' yang sunnah setiap hari. Setiap hari. Dan ini yang kita sebutkan bahwa 12 rakaat ini yang rutin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hafadha ala sunanir rawatib. Barang siapa yang menjaga sunnah-sunnah rawatib itu, dakhala fi hadzal fadlil madhkur fil hadis, maka dia termasuk dalam keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. إذ إنه يصلي قطعا في كل يوم ثنتي عشرة ركعة وأكثر. Sebab dia tentu telah mengerjakan secara pasti setiap hari 12 rakaat atau bahkan lebih. Yani barang siapa yang senantiasa menjaga solat-solat sunnah rawatib yang menyertai solat fardu, termasuk solat sebelum asar, termasuk solat sebelum maghrib, dia rutin melakukannya, termasuk salat sunnah 12 rakaat yang disebutkan, maka dia pasti termasuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, dibangunkan baginya rumah di dalam al-jannah, tentu dengan syarat ikhlas. Apabila dia melakukan ibadah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa fil hadithi fadilatul muhafazati ala sunanir rawatib umuman wal madhkurati fil hadithi khususan. Dan di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan senantiasa menjaga sunnah-sunnah rawatib secara umum dan rawatib yang disebutkan di dalam hadis ini secara khusus. Wallahu a'lam. Waqad thabata fi'lur rasul sallallahu alaihi wasallam li sunanir rawatib. Dan telah sahih pula dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengerjakan sunnah-sunnah rawatib ini. Fajtama'a lahu al-qawl wal fi'lu minhu alaihi salatu wassalam, sehingga terkumpullah amalan sunnah rawatib dari ucapan Nabi, beliau menerangkan keutamaannya, dan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau senantiasa rutin mengerjakan 12 rakaat ini. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, hafidhtu minan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 10 rakaat. Aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yani 10 rakaat sunnah rawatib. Rak'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau yang disebutkan dari sabda beliau 4 rakaat. Dan yang dihafal oleh Ibnu Umar dari salat sunnah rawatib Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitih, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitih, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Disebutkan di rumahnya menunjukkan bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah itu di masjid.
Kadang-kadang beliau mengerjakan di masjid, terkadang beliau mengerjakan di rumah. Secara umum, sholat sunnah dikerjakan di rumah itu lebih afdal. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu salati al-mar'i fi baitihi lan maktubah. Seutama-utama salat yang dikerjakan oleh seorang hamba di rumahnya kecuali salat wajib. Maka disebutkan oleh Ibnu Umar, dua rakaat setelah maghrib Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan di rumahnya. Dua rakaat sesudah isya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan di rumahnya. Wa raka'ataini qabla salati subhi, dan dua rakaat sebelum salat subuh. Ini juga dikerjakan di rumahnya. Ya, di rumahnya. Siapa yang memberitakan Ibnu Umar? Hafsah, saudarinya. Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha. Wa kanat sa'atan la yudkhalu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan itu adalah merupakan saat di mana tidak ada yang masuk ke dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Siapa yang memberitakan Ibnu Umar bahwa Nabi mengerjakan salat dua rakaat sebelum subuh? Saudarinya Hafsah. Haddatsatni Hafsatu. Telah memberitakan kepadaku Hafsah, annahu kana idza adzana al-muadzin wa tala'a al-fajr shalla rak'atayn. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin telah mengumandangkan azan dan telah terbit fajar shadiq, maka beliau pun mengerjakan salat dua rakaat, yakni dua rakaat sebelum subuh. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa li Muslim wa nahwaha, wa fi riwayatin lil Bukhari wa li Muslim nahwaha ziyadatu wa sajdataini ba'da al-jum'ah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, semisal yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, namun ada penambahan yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dua rakaat setelah salat Jumat. Wa fi Muslimin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa ammal maghrib wal isya wal jum'ah fa sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Adapun maghrib, isya, Jumat, maksudnya salat-salat sunnah yang menyertai maghrib, isya dan Jumat, maka aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin kana yusalliha bil laili wan nahar. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat yang beliau kerjakan di malam hari dan di siang hari. Jadi yang disebutkan oleh Ibnu Umar 10 rakaat. Karena di sini tidak disebutkan 2 rakaat tambahan sebelum zuhur yang disebutkan dalam hadis Ummu Habibah. Namun nanti kita akan sebutkan pada saat menjelaskan tentang salat sunnah rawatib yang berkaitan dengan zuhur, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa rutin mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Itu nanti akan disebutkan insyaallah taala.